Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Broiler Asmar Farm. Video hari ini saya buat cara balik sekam agar sekam tetap kering, amonia tidak muncul. Nah, pemirsa, beginilah kondisi di kandang kami setiap hari. Jangan lupa dukung channel Broiler Asmar Farm dengan menekan tombol like, subscribe, and share. Terima kasih. Ikuti terus pemirsa bagaimana prosesnya. Nah pemirsa, sekam ini kita balik dengan cara perlahan-lahan agar debu kecilnya tidak terbang, jadi tidak menimbulkan kasur baru, istilahnya tidak menimbulkan amonia lagi. Nah, ikuti terus pemirsa. Nah pemirsa, yang penting sekali kita kontrol di bawah nipol ini, karena kebiasaan di bawah nipol ini sering lembab karena tetesan nipol yang kadang penuh atau bagaimana, sering tumpah airnya di bawah nipol, sehingga di bawah nipol inilah yang sering lembab. Makanya harus sering dibalik di bawah nipol. Ini ketebalannya kurang lebih 10 cm. Kita usahakan supaya tidak ada percikan atau yang masih menumpuk seperti ini. Kita kulisikan ini semua, kita hancurin. Ini ayam tetap sehat pemirsa. Ini sahabat harus setiap hari sekam tetap dibalik, jangan dibiarkan sekam lembab karena pengaruhnya sangat fatal untuk ayam. Ketika sekam lembab mempengaruhi keluar amonia sehingga ayam bisa berakibat ngorok atau lain sebagainya. Dukung terus channel Broiler Asmar Farm. Saya doakan semoga sahabat entrepreneur di bidang peternakan menjadi peternak yang sukses. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.